Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil وما
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.